Shalom Bapak Ibu, Saudara Sahabat RPKM yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu, Saudara dimanapun Saudara berada. Doa dan harapan saya, semua kita dalam perlindungan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali bersama-sama kita akan diberkati dengan renungan dan pengajaran dari Kata Ros Ministri dengan topik gaya hidup seorang pelayan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur jika Tuhan telah memilih memanggil kita menjadi hambanya, bahkan menjadi pelayannya di tengah-tengah dunia ini, di antara jutaan orang. Itu suatu panggilan yang sangat berharga dan mulia, karena Tuhan yang memanggil kita. Tentunya Tuhan mau supaya kita melakukan pekerjaan pelayan Tuhan percayakan kepada kita, itu harus membawa dampak. Ya. Membawa dampak di dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan keluarga kita. Nah, bagaimana caranya? Tentunya seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan harus memiliki gaya hidup. Makanya topik hari ini gaya hidup seorang pelayan Tuhan. Bagaimana gaya hidup kita seorang pelayan Tuhan? Mari kita baca bersama-sama satu firman Tuhan yang tidak asing bagi kita, yaitu sudah sering mungkin kita baca, kita kotbahkan dari 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kitab Timotius adalah surat yang ditujukan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu namanya Timotius yang masih muda. Timotius yang masih muda ini, kalau kita selusuri keluarganya, adalah keluarga yang benar-benar, keluarga yang berasal dari keluarga yang memiliki iman yang tulus, ya. Luar biasa. Yaitu Lois yang adalah neneknya, Eunike adalah ibunya, adalah keluarga yang benar-benar memiliki iman yang tulus dalam pengiringan akan Tuhan, sehingga Paulus memberikan suatu pujian ataupun mengagumi keluarga ini. Bahkan hal itu dikatakan oleh Paulus juga, ya. Ya, di 2 Timotius 1 ayat 5, ya, kekaguman Paulus kepada keluarga ini memiliki iman yang tulus. Neneknya Lois, ibunya Eunike, dan dikatakan oleh Paulus seperti itu juga kamu, Timotius. Nah, itu luar biasa. Nah, dari nas pembacaan kita, ini adalah suatu dorongan ataupun arahan dari Rasul Paulus yang adalah bapak rohani ataupun ya pembina rohani dari Timotius yang masih muda itu, memberikan bagaimana seorang pelayan Tuhan nama Timotius supaya memiliki gaya hidup seorang pelayan Tuhan, yaitu harus menjadi teladan. Dikatakan, dia harus mampu atau dapat menjadi teladan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita perhatikan lebih dahulu makna dari kata teladan. Yaitu teladan. Jadi kata teladan itu dalam bahasa Yunani-nya disebut sebagai tupos. Ya, yang mempunyai beberapa pengertian. Yaitu patron. Ya, patron. Nah, seorang misalnya prajurit penjahit, ya, sebelum membuat pakaian, ia perlu membuat namanya patron terlebih dahulu atau gambar, ya. Ya, gambar, ya, dari pakaian yang akan dijahit, ya. Ya, kemudian akan, ya, menjahit ataupun berdasarkan patron itu membuat pakaian. Ya, pakaian yang dibuat akan disesuaikan dengan
atau sesuai dengan patronnya atau persis seperti patronnya atau seperti tadi tupos. Ya, dan juga mempunyai pengertian bahan yang diprint. Nah, tupos itu ataupun teladan itu bahan yang diprint dan hasilnya bahan yang diprint akan sesuai dengan aslinya. Misalnya kalau kita memfotokopi suatu dokumen, tentu itu pasti sesuai dengan aslinya. Ya. Nah, Bapak Ibu, sahabat RPKM diberkati oleh Tuhan, apakah patron dan bahan yang mau diprint dari seorang pelayan Tuhan? Atau apakah teladan dari seorang hamba Tuhan? Itu kan dikatakan oleh Paulus, yaitu harus teladan dalam hal apa? Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Nah, ini yang dimiliki Tuhan agar menjadi patron. Jadi perkataan firman, sifat yang dimiliki Tuhan, yaitu kasih, kesetiaan, kesucian, itu ada pada setiap pelayan Tuhan, agar kita mulai menjadi teladan. Jadi mewujudkannya, menampilkannya sesuai dengan aslinya. Artinya sesuai dengan kehidupan kita. Ya. Nah, kita perhatikan di sini, jadi apa yang kita tahu tentang firman, kita perkatakan, apa yang kita tahu tentang kesucian, tingkah laku, kesetiaan, dan lain-lain sebagainya, itu kita harus tampilkan bukan hanya dengan perkataan, ucapan, tetapi juga harus benar-benar seperti itulah kehidupan kita, aslinya kita. Gitu. Kalau tidak, berarti kita ya pura-pura gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan mengapa Paulus menghendaki gaya hidup Timotius menjadi teladan. Sekali lagi, mengapa Paulus menghendaki gaya hidup Timotius menjadi teladan? Nah, mari kita perhatikan makna menjadi teladan. Apa makna menjadi teladan? Jadi Paulus menghendaki penginjil muda yaitu Timotius agar gaya hidupnya menjadi teladan. Tentu mempunyai maksud yang terkandung di dalam kata teladan itu. Paulus menghendaki Timotius menjadi teladan karena ia melihat makna yang ada di dalam teladan atau di kata teladan tersendiri. Nah, mari kita perhatikan makna menjadi teladan itu. Yang pertama adalah ia mewujudkan Tuhan secara konkret di dalam kehidupan seorang pelayan Tuhan. Sekali lagi, mewujudkan Tuhan secara konkret dalam kehidupannya. Maksudnya, kalau kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan tentunya Tuhan yang kita percaya itu harus ada dan hidup di dalam kehidupan kita. Bapak yang kasih Tuhan, kan Allah itu roh adanya. Berarti tidak bisa kita lihat. Yesus yang diyakini memang pernah datang berinkarnasi menjadi manusia. Tetapi Yesus sudah naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Sudah tidak kita lihat lagi. Kita tidak dapat melihatnya lagi. Demikian pula dengan perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian yang dimiliki Tuhan. Dan Tuhan tidak ada seorang pun bisa melihatnya. Nah, sekarang bagaimana orang bisa masa kini itu bisa melihatnya, melihat Tuhan itu, bahwa Tuhan itu ada, yaitu dengan cara apa? Melalui umatnya, umat Kristen, di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan hamba Tuhan, dengan menampilkan apa? Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian dari umat percaya, terlebih dari hamba Tuhan, sehingga orang dapat melihat Tuhan itu adalah konkret dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kalau kita berbicara kasih kepada orang lain, tentu itulah hidup kita. Jika kita mengatakan kepada orang lain, engkau harus berubah, engkau harus bertobat, tingkah lakumu harus tingkah laku yang baik, itulah hidup kita. Seharusnya. Kalau kita berkata kesucian, kekudusan kepada orang lain, engkau harus hidup kudus, itulah hidup kita. Kalau kita mengatakan kita harus setia kepada suami kita, ketua kepada istri kita, itulah hidup kita. Setia kepada Tuhan, itulah hidup kita. Jadi konkret, Tuhan itu orang
Tuhan itu bisa dilihat orang lain dalam kehidupan kita. Luar biasa. Lalu makna yang kedua, menjadi teladan, yaitu menjadi sarana yang efektif. Bapak Ibu kasih Tuhan, melalui teladan bisa menjadi sarana yang efektif di dalam kehidupan kita. Memang benar, dengan mulut kita bisa memberitahukan tentang perkataan, tentang tingkah laku, tentang kasih, kesucian, kesucian. Kita sampaikan itu kepada umat percaya, diketahui oleh mereka, didengar oleh mereka. Tetapi jika hanya disampaikan dengan perkataan saja, kemungkinan bahkan sangat sulit bagi orang untuk mempercayainya, mempercayai perkataan kita. Tetapi apabila dikatakan, diwujudkan dalam kehidupan nyata, maka bukti nyata sangat efektif karena tidak bisa dibantah. Itu tadi. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang mengampuni, kita pun orang yang suka mengampuni. Kalau kita berbicara tentang kasih, orang pun ya suka, ya akan senang dengan kita. Jadi ini yang penting. Jadi kita perhatikan di sini yang sangat jelas sekali, ya. Jadi menjadi sarana yang efektif jika perkataan kita sesuai dengan perbuatan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan memberikan satu ilustrasi, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Ada seorang misionaris bertugas di Afrika, berusaha mau mengabarkan Injil kepada pekerja yang bekerja di rumahnya, itu pembantunya. Tetapi pembantunya tidak mau mendengarkan dan tidak mau percaya dengan apa yang disampaikan oleh misionaris ini. Pada suatu hari, ia bersama pembantunya melakukan perjalanan yang cukup jauh ya, untuk penginjilan. Secara tidak disangka-sangka, mobil yang mereka bawa mengalami kerusakan. Sewaktu ia sedang sibuk memperbaiki mobilnya, kebetulan ada mobil yang lain, mobil penumpang lewat, dan misionaris melambaikan tangannya dengan maksud meminta pertolongan. Tapi apa yang terjadi? Ya, sopir mobil penumpang tersebut justru menghiraukan dan dengan cepat melewati mereka. Jadi apa boleh buat? Dengan susah payah, misionaris ini memperbaiki sendiri mobilnya. Puji Tuhan, akhirnya berhasil juga sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanannya. Setelah berjalan agak jauh, ya mereka melihat mobil penumpang tadi terjebak dalam lumpur dan tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Pembantu misionaris ini tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, "Au rasa kamu." Gitu. Lalu ia berkata kepada tuannya, "Kita tidak usah pedulikan mereka. Karena tadi kita minta bantuan, mereka tidak peduli, mereka menghiraukan kita. Sekarang tiba giliran kita membalasnya, Pak. Jangan dihiraukan, Pak." Tetapi misionaris ini tersenyum. Ya, lalu mengatakan kepada pembantunya, "Kita tidak boleh bersikap demikian. Kita harus turun membantu mereka." Dengan kerjasama yang baik, akhirnya mobil penumpang tersebut bisa berjalan kembali. Dalam perjalanan, pembantu ini mengatakan kepada tuannya, "Pak, sekarang saya baru mengerti Injil yang Bapak kabarkan. Dan sekarang saya mau percaya dan menerima Injil itu." Puji Tuhan. Haleluya. Dari survei yang diadakan tentang banyaknya orang Afrika bisa percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena mereka melihat keteladanan kasih dan perhatian dari Kristus diwujudkan secara nyata oleh para hamba Tuhan dalam kehidupan para misionaris. Nah, itu surga kasih Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Nah, itu. Maka ini penting juga dalam kehidupan kita. Jadi perkataan, ucapan kita ya harus sesuai dengan perbuatan kita. Sehingga orang lain bisa percaya dan datang kepada Tuhan. Nah, makna yang ketiga dari menjadi teladan itu adalah sarana otoritas. Sarana otoritas.
Teladan sebagai sarana otoritas. Kita perhatikan, waktu surat ini ditulis pada saat itu usia Timotius itu masih sangat muda dan harus melayani di tengah-tengah umat yang usianya jauh lebih tua daripadanya. Bagaimana dalam usia muda ini pengajarannya bisa didengar, apalagi untuk diterima? Paulus mengatakan dengan teladan yang ditampilkan, maka orang yang terlebih tua bisa menghormati, dan jika sudah menghormati, maka kata-katanya akan mengandung otoritas, dan mereka pun akan mendengarnya. Gitu. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, memang betul ya, seringkali orang muda itu ya tidak diindahkan, diabaikan oleh orang lebih tua. Ah, kau masih muda. Kau buat apa? Pengalamanmu apa? Saya ini sudah makan garam. Ya, kau masih anak kemarin. Ya, gitu. Biasanya memang begitu. Bagi orang tua mungkin kan ya, atau teman-teman, atau orang-orang lain yang lebih tua. Nah, itu biasa seperti itu, wajar. Tapi mereka akan berubah dan akan menjadi orang yang percaya jika anak-anak muda yang masih muda menunjukkan keteladanan dengan perkataannya, tingkah lakunya yang sopan, hidupnya dalam kasih, ya, hidupnya dalam kesucian, dia melakukan apa yang diperkatakan, dilihat, disaksikan oleh orang tua, maka orang tua akan mendengarnya, bahkan bukan saja mendengarnya, ya, mungkin akan menerimanya, melakukannya. Jadi hai anak-anak muda, mari bangkit. Engkau bisa menjadi berkat bagi orang tua yang lebih tua dari kita. Jika engkau menjadi teladan. Puji nama Tuhan, inilah gaya hidup seorang pelayan Tuhan. Itu harus menjadi teladan. Harus menjadi teladan. Ya, mari wujudkan Tuhan di dalam kehidupanmu secara nyata. Supaya orang lain bisa melihat bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan. Jadikan keteladanan hidup untuk menjadi sarana yang efektif karena perkataanmu sesuai dengan perbuatan. Maka engkau akan didengar, perkataanmu akan didengar dan percaya dan menerima perkataanmu. Karena engkau untuk menjadi teladan, jadi menjadi suatu sarana otoritas. Orang lain akan mendengarmu dan melakukan apa yang kita katakan. Puji nama Tuhan, haleluya. Kiranya renungan pengajaran ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Silakan terus didukung program ini, di like, di respon, dan jangan juga lupa di subscribe. Selamat melayani, selamat berkarya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, dan berilah yang terbaik bagi Tuhan. Shalom, sampai bertemu di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.